Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus sehingga total kasus COVID-19 Indonesia adalah sebanyak 200. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Dok. Gimana keadaan Ibu? Khawatir kalau Ibu kenapa-kenapa. Nggak apa-apa, Dok. Ibu cuma kurangin badan aja. Ya Allah, Bu, maafin Sumi belum bisa jagain Ibu karena pemerintah memperlakukan lockdown secara ketat. Jadi Sumi harus patuh sama aturan pemerintah, Bu. Keputusan kamu sudah benar, Dok. Kamu yakin saat di perjalanan tidak akan tertular? Sumi doain biar Ibu cepat sembuh. Semoga wabah ini cepat selesai, ya, Dok.